si Wati. Gua kagak becus jadi abang yang baik untuk si Wati. Gua kagak pantas jadi abangnya si Wati. Gua kagak pantas. Wati, maafin abang ya. Abang udah banyak salah sama lo. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tolong sembuhkan kaki Wati ya Allah. Saya kagak tega ngeliat kaki Wati. Saya kasihan lihat Wati. Ya Allah, tolong sembuhkan kaki Wati ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa Iwan ya Allah. Kong kesini mau nyembuh kaki Wati yang pincang ya. Hah? Emangnya kok bisa nyembuhin kaki Wati? Sekarang gue tiduran, tiduran. Aduh. Pelan-pelan. Tiduran, tiduran. Bertahan dikit. Kong, minyak apaan tuh? Minyak krem. Minyak urut lah. Orang kok mengurut. Kalau engkau mau ngegoreng nasi, bawa minyak goreng. Baik, kau di belakang. Baru ngeresep nih. Wat. Tahan napas yang dalam. Ya, kemudian tahan. Ini emang rada sakit sedikit. Tapi gak apa-apa. Yang penting. Sekarang mah tinggal tidur, besok sembuh ya. Wat, emang sakit banget ya? Sakit, King. Aduh, beuh, parah. King, dari tadi tuh dia teriak-teriak tuh. Coba mukanya, ekspresinya aja dia udah kesakitan gitu. Lu picek kali ya pecungean lu. Parah, ternyata ceking emang ya. CDS, ceking daglok sekali. Suster, anak Ayu gimana keadaannya, Suster? Maaf, Bu, biar dokter saja yang menjelaskan. Ini sih, Bu. Wat, Iwan. Duduk, Wat. Geser, Wat. Dokter, gimana keadaan anak ayah, Dok? Kondisi kakinya makin parah, Bu. Dan kemungkinan lumpuh total. Dokter, tolong anak saya, Dok. Bagaimana caranya biar anak saya kakinya nggak lumpuh, Dok? Sebenarnya anak ibu bisa tidak jadi lumpuh asalkan kita memakai alat penyangga yang disimpan di dalam kakinya, dan biayanya lumayan mahal, Bu. Sekitar 2.500.000. 2.500.000. Saya permisi, Bu.
Pokoknya kita harus cari duit buat nolongin Wati supaya Wati kakinya kagak lumpuh. Tapi King, gimana caranya nyari duit 2,5 juta? Kopi aja kagak. Lo? Iya. Gimana caranya dapat duit sebanyak itu? Gimana kalau kita ngamen aja? Kita kan punya teman penyanyi. Oke, coy. Wah. Mengkilat juga otak Gondrong. Ide bagus. Sisi, gimana? Sedia gak ngamen? Yesus, dengan senang hati. Oke dong. Terus engkau mau ikut ngamen gitu? Kagak. Engkau udah mulai remaja, malu. Agak. Hah, gini aja, Kong. Gimana kalau Engkong mintain sumbangan-sumbangan sama warga kampung Bojong? Iya, Kong. Sekarang, sama dengan kampung Bojong. Iya, kan? Kong katanya jawara. Tapi zaman dulu sekali ditulir. Udah, Kong. Percaya deh sama kita. Pasti banyak warga yang mau ngasih, Kong. Kalau itu mah boleh. Bagian dulu ngapain? Oke, coy. Go! Oke. Doain dulu, Kong, ya. Oke. Udah dapat belum uangnya? Alhamdulillah, Wan. Udah dapat duitnya. Nyak, sekarang mana uangnya? Dari mana aja yang bayar administrasinya? Udah, kagak usah, biar nyak aja. Nih. Iya. Apa sih, Nyak? Duitnya hilang. Wati. Maafin Nyak ya, Wat. Ini semua salah Nyak. Namanya juga musibah. Jadi ini bukan salahnya kok. Iya, Nyak. Mungkin ini nasib kita. Kagawan, pokoknya bagaimanapun caranya ya, Wati harus pasang pen kakinya. Lo semua tunggu sini deh. Biar Nyak kasih pengertian ke dokternya. Iya, Nyak. Sebenarnya masih ada cara lain untuk menyembuhkan anak ibu. Cara lain, dok? Gimana caranya, dok? Ya, dengan jalan operasi, Bu. Operasi, dok? Iya. Biayanya berapa ya, dok? Biayanya 50 juta, Bu. 50 juta? Ya Allah, dokter. Ayah dapat duit sebanyak itu dari mana, dok? 2,5 juta aja, ayah kagak punya duit. Apalagi 50 juta.